Polemik TI Tower mencuat setelah para nelayan menolak aktivitas kapal isap produksi. Sementara di sekitar Pantai Rebo terlihat belasan peralatan tambang TI Tower sedang beraktivitas. Ketua Nelayan Dasar Rebo, Ling Xiao, mengaku tidak memberi izin terkait segala aktivitas pertambangan termasuk TI Tower. Menurutnya, nelayan memberikan batas waktu penambangan rakyat dengan TI Tower selama 2 tahun saja. Hal itu dilakukan guna menghindari konflik antara nelayan dan penambang rakyat. Ini bukan mengizinkan, tapi membahas masalah persoalan jangka waktu aktivitas tambang. Membahas persoalan jangka waktu. Jadi dikasih 2 tahun. 2 tahun. Sejak kesepakatan ini ditandatangani. Dari bukan. Maret. Dari tahun bulan ini, ya? Maret. Tahun ini sampai Maret 2 tahun lagi ya. Maksudnya bukan ini juga bukannya maksud dari nelayan untuk mengizinkan. Kami menghindari konflik antara warga Rebu. Antara nelayan dan warga Rebu antara nelayan sama TI. Kita tidak mau ada konflik. 2 tahun ke depan, sesuai batas waktu yang diberikan para nelayan, meminta tidak ada lagi aktivitas penambangan rakyat. Nelayan Dasar Rebo juga konsisten menolak segala bentuk pertambangan yang dapat mengganggu wilayah tangkap nelayan. Dari Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Firman Syah mewartakan.